Halo, 1, 2, 3, cek sound, 1, 2, 3, cek low. Ya teman-teman, cek sound, ini tidak ada mic, langsung dari action camnya tanpa mic ya. Oke, kita akan dengarkan perbedaannya. Saya sudah membeli kabel ini, cek 3,5 mm dan cek 3,5 mm, oke. Oke teman-teman, cek sound dengan suara yang sama, kekerasan suara yang sama. Saya sekarang menggunakan mic Rode dengan jack adaptor 3,5 mm dan jack adaptor 3,5 mm ya. Jadi suaranya ini jarak hampir satu lengan mic dengan saya. Oke, terima kasih. Another day, but it's the same topic. Sekarang di sini saya memberikan jack 3,5 mm yang panjang ya. Sekarang jarak saya satu lengan. Berarti ya mungkin karena power di Xiaomi Cam. Tapi oke, gitu ya tesnya. Cukup di sini saja. Sekarang saya akan ganti baterai dengan power bank. Kalian bisa lihat di sini baterai dari Xiaomi saya lepas ya. Baterainya saya lepas. Saya masukkan kantong dulu karena habis hujan di sini. Kemudian saya akan mencolokkan power bank ini. Shit, jernih banget ya Samsung Galaxy S5 gua. Oh ya teman-teman, power bank sudah saya colokkan. Nah, jadi tanpa baterai Xiaomi lampunya akan nyala merah ya. Seperti itu. Jadi kita akan nyalakan Xiaomi-nya, oke? Okay? Teman-teman, jarak saya seperti yang tadi. Tapi cek sound. Tes 1 2 3 dengan suara normal. Dengan jarak satu lengan. Apabila suara ini terdengar lebih jelas, saya tidak tahu karena saya menggunakan action cam dan menggunakan power bank sebagai daya dari Xiaomi-nya. Mungkin saya tidak tahu, nanti di belakang saya bahas. Begini, saya nonton di YouTube itu menggunakan GoPro Hero 4, dan di GoPro Hero 4 itu sudah ada colokan mikrofonnya dan adaptor jack 3,5. Itu di YouTube saya mendengar, melihat review orang luar sana, itu suara mic Rode-nya ini di atas sangat jelas dan keras, loud. Tapi ketika saya gunakan di Xiaomi yang at least tidak ada mikrofon eksternalnya dan saya mode sendiri untuk mendapatkan mic eksternal, mungkin di situ kekurangan daya dari si baterai Xiaomi Action Cam. Jadi berhubung di micro video mikronya tidak ada powernya kecil, jadi suara yang nangkap mungkin jauh. Tapi coba kalau saya dekatkan mungkin lebih agak terdengar keras dengan suara yang normal seperti itu. Oke teman-teman, kita akan mencoba seperti ini kelihatan saya ketika nge-vlog ya. Oke teman-teman, jadi mungkin kalau saya dekat seperti ini, suara yang dihasilkan oleh mic video mikro ini cukup jelas. Tangan saya seperti bisa dilihat, tangan saya nekuk, lumayan nekuk ya. Oke,
cek sound. Sekarang tangan saya lurus. Seperti yang ada tadi. Jarak satu lengan mungkin dengan suara normal, mungkin kalian bisa mendengar suara saya atau tidak, saya tidak tahu. Atau saya akan mendekatkan seperti ini. Ya, cek sound. Seperti itu, saya akan sedikit berjalan. Sedikit, kalian apakah bisa mendengar suara saya? Cek sound, 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang saya menggunakan kabel dari mikro sendiri. Dan di sini, canggih sekali. Apakah kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas tanpa adanya suara rintik-rintik dari genteng? Ya? Cek sound. Saya tidak tahu. Semoga aja suara saya terdengar jelas tanpa adanya sekelilingnya. Ini hujan beneran. Oh my god. Teman-teman, jika kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Atau like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian klik tombol smile di atas ini, ya, oke? Terima kasih. See you next time.